kantor imigrasi kelas 1 TPI Palembang mengamankan seorang WNA asal Tiongkok, LJ, di Banyuasin, Sumatera Selatan. WNA tersebut diamankan setelah tim pengawasan orang asing mendapat laporan keberadaan WNA yang bekerja dan tinggal di mes salah satu perusahaan di Banyuasin, Sumatera Selatan. Setelah dilakukan pemeriksaan, WNA tersebut menyalahgunakan visa kunjungannya untuk menetap dan bekerja di Indonesia sejak Mei 2021 lalu. Imigrasi Palembang kemudian mendeportasi dan mencekal WNA tersebut. Hukuman terhadap LK ini berupa denda 1 juta rupiah, subsidiar 1 bulan kurungan penjara. Nah, namun dari LK sendiri akhirnya membayar 1 juta rupiah dan sudah disetorkan ke Kejari Banyuasin, sehingga yang bersangkutan tidak perlu menerima hukuman kurungan penjara. Sehingga dalam waktu dekat, Imigrasi Palembang akan melakukan tindakan pendeportasian dan juga disertai penangkalan terhadap LK ini. Itu tidak dapat masuk ke Indonesia. Imigrasi Palembang juga menegur keras pihak perusahaan yang memperkerjakan WNA tersebut. Yudi Kiswanto, Kompas TV Palembang, Sumatera Selatan.